Nggih, kepada beliau Maulana Al Habib Syafi'i Al Idrus dari Solo kami persilahkan. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi. أهلاً وسهلاً بالنبي، 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 خير الأداب العربي، خير الأداب العربي، أهلاً وسهلاً بالنبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-gawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. تعالى مزود مشان خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أبداله القسمة والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد Sayyidul Awalin Al-Akhirin wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim,
para ulama, para romo kiai, para ibu nyai, para putra kiai, para asatid asadidah, engkang rinten dalu tansah sinanding wontenipun kitab suci wahyu ning ilahi, engkang saestu dahan kaula pundi sedaya dawuh lan fatwanipun. Mugi-mugi sedaya para guru kulan panjen sami, para habaib, para romo kiai, wabil khusus sedaya para romo kiai, ibu nyai, putra kiai, wonten ing pondok pesantren Nurul Huda, Pudak, tansah pinaringan panjang umur zal afiah, dahiran abadinan. Ugi boten katalumpan dumateng jajaran pemerintahan Kabupaten Blora, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Blora Gus Arif Rahman, mugi-mugi sakmangke saged hadir. Ugi sedaya jajaranipun, ugi dumateng jajaran Muspika, Bapak Camat Kecamatan Ngawen, engkang saestu tansah kinurmatan. Ugi jajaran TNI Kepolisian, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, napa engkang mewakili, engkang saestu kawula hormati. Ugi dumateng sedaya para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agami wonten ing Pudak, engkang saestu tansah kinurmatan. Ugi dumateng sedaya engkang hadir, para pecinta taklim, pecinta sholawat, ugi rekan-rekan hadrah, rijalul ansar ngawin, sedaya engkang hadir, mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan engkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala, bibarakati fi hadzal majlis, wa bibarakati fi hadzal mahad, wa bibarakati sayyidil wujud, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus dumateng santriwan santriwati wonten ing pondok pesantren Nurul Huda Budak, mugi-mugi saestu dipun paringi gampil dening Allah anggenipun pados ilmu, saged ngelampai napa ingkang sampun dipun pahami ilmu menika. Mugi-mugi sakmangke medal saking pondok pesantren Nurul Huda Budak, tiang-tiang engkang saestu tansah migunani kangge bangsa negara agama, khususnya kangge tiang sepuhipun. Mugi-mugi keluar dari tempat ini adalah orang-orang penerus generasinya para ulama, insyaallah nerusake perjuanganipun pendiri pondok pesantren Nurul Huda Budak, panjenenganipun almarhum almarfurlah Romo Kyai Haji Ja'far Jodik Nasruddin. Ugi engkang kala wingi nembe mawon kapundhut marak sowan wonten kasut dalam Allah Subhanahu wa taala, termasuk pimpinan yayasan saking pondok pesantren Nurul Huda Budak nggih menika almarhum panjenenganipun Kyai Haji Mas Hudi. Mugi-mugi saestu ingkang sampun kapundhut sak menika remen ningali para santri-santrinipun, nggih remen ningali wonten ing papan panggenan menika enten majelis taklim dzikrullah wa dzikru rasulih. Mugi-mugi dipun paringi padang kubure, jembar kubure, dipun papan panggenaken wonten ing alam barzah, alam kuburipun papan panggenan sing saestu ngremenaken. Lan insyaallah sampun kepanggih junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng pimpinan yayasan ingkang sak menika wonten ing yayasan Nurul Huda panjenenganipun Romo Kyai Haji Umar Sahin. Ugi saya sedaya para asatid asatidah, nggih sedaya para putra saestu pinaringan panjang umur sel afiah dohiran abahatinan. Hadirin engkang dipun berkahi Allah, saderenge selawat kula pinaringan dawuh supados maringi maido hasanah ning boten suwe-suwe diluk wae. Eh, mugi-mugi saestu malam hari ini
mertandakake bakal turunipun rahmat wal barokah wonten ing pondok pesantren menika. Mugi-mugi tambah maju, santrine tambah kathah. Bibarakati Sayyidil Wujud Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dipun berkahi Allah. Malam hari ini kita bersolawat. Dan solawat ini adalah sesuatu pembuka kemudahan urusan kita dunia sampai kelak di akhirat. Dan sering saya katakan bagaimana solawat ini menanamkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak mangkene teng jero ati sampun tukul rasa kangen, rasa tresna karo Kanjeng Nabi pasti menjadi orang-orang yang bersedia di belakangnya baginda Nabi, bersedia berjuang di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tuwa sing kepengin berjuang, kepengin mengikuti dan bersedia di belakangnya Nabi Muhammad, kados ngeten iki. Peduli kali anak-anak di sekolahkan yang pondok pesantren madrasah supaya membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wong tua sing wis kapetung berjuang di belakangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo wong tua-tua sing durung kebuka hati nih sekolahkan anakmu yang madrasah yang pondok pesantren. Rayunan mulai cilik. Kulon di anak loro kabeh teng pondok pesantren jadi santri. Kulon rayune mulai durung mlebu sekolah SD belum. Saya sudah rayu supaya mau mondok. Akhirnya Allah beri kemudahan. Anak saya dua-duanya mondok. Yang perempuan sekarang masih di ilmu ayat. Ya baru 15 juz hafalannya. Muga-muga dadi hafidah. Anak laki saya besok tanggal 16 pagi di Blora sini. Alamatin di rangeti aku. Ngawen di? Di Ngawen. Mana? Di Punggur Sugih anak saya di Ngawen nanti dan 16 tanggal 16 terus malamnya dia ngisi di Solo Raya. Ini anak saya lulusan Pasuruan ya di tempatnya Habib Taufik kitab sing wedok Quran. Wong tuwa ndek kepenginan aku wis tuku lemah nyelengi bertahun-tahun saya beli tanah 7600 meter saya kepengin jadikan pondok pesantren supaya anakku lanang iso ngajar kitab sing wedok ngajar Quran. Muka-muka Allah kabulkan dari niat-niat kita yang baik. Hadirin engkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat ini membuka satu kemudahan. Para santri-santri ini, nah ana waktu luang gunakan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wonten ing salah satu galing hadis qudsi, kemudahan yang diberikan sama Allah rikala awake dhewe bersedia di belakangnya baginda Nabi. Ngurusi pondok pesantren, ngajar kowe kabeh ini orang-orang yang bersedia di belakangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah di dalam satu hadis qudsi ini kunapa? Firman Allah sing boten diabadikan di dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Di dalam satu firman Allah di dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, "Lau salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu alayya kulla babin ma fatahta hatta ya'tuni min waraika ya Muhammad." Ka ana kawula nggih sing kepengin ngrintis dalan-dalane pangeran, kepengin buka pintu-pintune pangeran, ora bakal dibukakake terkecuali kawula kala wau bersedia wonten ing wingkinge Kanjeng Nabi. Napa artose teng wingine Kanjeng Nabi bersedia memperjuangkan apa yang pernah diperjuangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berjuang orang mesti angkat pedang berjuang ndak. Ngurung-ngiri pondok pesantren kados ngeten iki, ngajari umatnya baginda Nabi untuk bisa mengerti Al-Qur'an, bisa mengerti tentang Al-Qur'an, bisa menjalankan isi Al-Qur'an, mengetahui akhlak-akhlak yang pernah diajarkan Nabi Muhammad, akhlak yang baik, amal yang soleh. Makalah inilah pejuang-pejuangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala, mengke selawat sing saestu. Nggih. Walaupun asline selawat ora kaya awake dhewe, nganggo ngene, tak ajari ngene jane ora. Kalau kita ikut salaf kita ndak ada begitu. Tapi ini Indonesia. Ini bukan Arab, tapi Indonesia. Indonesia yo ngene iki. Dikon anteng ngono mulih. Nah ini tiga ingin-ingin ini senengi raja mak.
Saya sampai ngomong Indonesia yo ngene iki. Aja mbok padak-padak ke liyane. Jawa yo ngene iki. Rasah dipadak-padak ke liyane. Ora-orane nek katresnane wong Jawa kalah karo liyane. Kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Udan direwangi teko, sing dilinggi banyu yo dilinggi. Itu yang ada hanya di Jawa ini. Maka saya mengatakan ora kalah kecintaan wong Jawa kali Kanjeng Nabi nek dibandingke karo liyane. Hadirin ingkang dipun berkahi Allah. Maka selawat sing tenanan, walaupun kita tangane ngene, ngene, ngene. Kok tak ajari ngene, tak ajari tepuk tangan, tapi hati karo pikiranmu tetap menuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya ulang-ulang saya terangkan. Supaya selawat aja udut. Walaupun kau ngangani ngene-ngene aja udut. Saya 8 tahun lebih memimpin selawat, saya larang semua untuk merokok. Karena apa? Ini majelis yang sangat mulia. Karena berhubungan dengan manusia sing sangat mulia, sing somben diantu-antu awake dhewe supaya ngeki pitulungan. Maka berada di majelisnya baginda Nabi yang membicarakan baginda Nabi, aja ngerokok sih. Engko nek rampung acara ngerokok bareng aku ya rokok. Aku sedina 3 pak Marlboro. Ya sedina suwengi 3 pak Marlboro. Nek mung udut sukun aja ngeyel. Iki Marlboro 120.000 satu hari. Tapi nek pas selawat saya ndak berani. Ning kantonganku wae tak uncalke. Saya ndak mau ngantongi walaupun rokok. Hati-hati. Saya tidak melarang orang merokok, tapi tempatkan ketika merokok di tempat sing bener. Tapi nek di dalam majelis saya rojo. Karena majelis ini nanti insya Allah akan dipandang baginda Nabi Muhammad SAW. Lah kowe selawat karo dadutut Kanjeng Nabi sedih napa mboten kira-kira? Tidak menghormati majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kula mboten nglarang rokok, saya perokok berat. Ya. 3 pak sedina suwengi Marlboro. Untungnya rokokku ora tau tuku. Nek tuku mesti diseneni bojoku aku 120 sedina. Sedina suwengi. Ngene panitia wis ngeki, engko pindah rono dikeki nek ora tau tuku. Nggih. Nanti nek nang omahku kan tak ijolke gula. Hadirin ingkang dipun berkahi Allah. Aja ngadeg joget-joget ke undang itu jangan. Sing ngibarkan bendera silahkan kibarkan sak kemengmu. Tapi aja padha karo dangdut nganggo ngene-ngene joget. Tidak pantas di majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah melebihi dari para salaf kita. Salaf kita dulu anteng-anteng. Selawat anteng-anteng. Nggih. Awake dhewe nganggo ngene, nganggo ngene, nganggo tepuk tangan. Lah wong Jawa dikaei anteng. Saya sok ora teko yakin aku. Do ngantuk kabeh. Mula sing penting walaupun awake dhewe seneng nganggo gerak tangan, usahakan hati dan pikiran kita tetap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dipun berkahi Allah, maka kenapa saya melarang ketika berselawat udud, joget-joget kondang dut saya larang. Dan malam hari ini kita menghidupkan Nabi Muhammad. Malam hari ini kita membangunkan tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kitab. Kitab itu bernama Mafahim Yajib Antusoha. Kitab ini disusun salah satu ulama masyhur kota Makkah. Beliau bernama Sayyid Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam satu kitab beliau tercantum, diabadikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa isi hadis itu? Ma min ahadin yusallimu alaiya illa radallahu alaiya ruhi hatta aruda ili salam. Hati-hati di dalam berselawat. Jenengan selawat itu membangunkan tidurnya Nabi. Jenengan berselawat dadake Kanjeng Nabi gesang meleh karena Rasulullah mengatakan nek ana umatku berselawat sing intine selawat salah satunya adalah kentun salam kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan apa? Illa radallahu alayya ruhi. Dadake rohku dibalekke meleh dening pangeran. Berarti malam hari ini kita menghidupkan lagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah malam hari ini kita dipandang Nabi Muhammad. Syukur-syukur Kanjeng Nabi purun rawuh. Dongak ke pondok pesantren ini semoga menjadi pondok pesantren yang betul-betul manfaat barokah dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa Rasulullah melanjutkan dalam satu hadis, hatta aruda alaihi salam. Salam kita pasti dibalas baginda Nabi Muhammad SAW. Rikala salame dhewe dibales, kowe jek ngerokok, salammu bakal ditinggalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena tidak menghormati majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang diberkahi Allah, muga-muga awake dhewe tetap di dalam jalur, di mana jalur itu di dalam satu jalur mengikuti orang-orang
yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Gondelan kenceng karo romo kiai, ojo nganti udul. Ibadahe awake dhewe ora sepiro. Ning gandulan terus karo wong-wong sing soleh, insya Allah gandulan renteng-renteng sok mlebu swarga gari gandul sarunge para kiai, para ulama kita, dan insya Allah kita kelak bisa bersama-sama masuk ke dalam surga dan insya Allah bersama junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang diberkahi Allah, tidak banyak yang saya sampaikan. Sudah 9:30, mari kita bersama-sama bersolawat. Seperti biasa, sebelum saya mulai khadrah Fatihah, saya minta malam hari ini kita berdoa bersama-sama untuk saudara muslim kita di Palestina. Ini tugas kita, sesama saudara kita, saudara muslim. Kita tidak bisa membantu berperang di Palestina. Ya, tidak bisa membantu apa-apa, kita hanya berdoa-berdoa terus. Kirimkan doa ini untuk kepedulian kita kepada Palestina. Dan masyarakat Indonesia, khususnya minal muslimin, wajib mendukung Palestina, wajib mendoakan Palestina. Karena yang mengakui kemerdekaan negara republik yang kita cintai pertama kali adalah Palestina. Maka kita harus berdoa untuk saudara kita di Palestina. Sudah 20 ribu yang menjadi syahid. Buah anak kecil, perempuan, semuanya dibom. Terakhir kabar yang dibom adalah kamp pengungsian yang di situ ada anak kecil. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian. Maka kita berdoa malam hari ini kepada saudara kita muslim di Palestina, semoga Allah kuatkan iman, tingkatkan takwa, betul-betul memegang panji agama dengan betul saudara kita di Palestina. Semoga Allah beri keselamatan dan Allah beri kemenangan sebelum kemenangan yang sesungguhnya. Karena kelak kemenangan sesungguhnya kaum muslimin adalah berpusat di Palestina. Dan itu akan terjadi nanti, setelah itu adalah kiamat. Maka nanti negara yang paling makmur, yang paling diridhoi Allah adalah Palestina. Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Tiga tempat yang sangat mulia, yang dimuliakan Allah adalah ada tiga. Ya. Ada tiga, Masjidil Haram, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan milik mereka. Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin. Dan Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama. Kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah sempat singgah di Masjidil Aqsa ketika Isra Mi'raj, memimpin sholatnya seluruh para nabi. Maka Rasulullah ini adalah pemimpin seluruh manusia di muka bumi ini. Karena yang menjadi sol ketika menjadi mengimami sholat di Masjidil Aqsa, imamnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi makmum seluruh para nabi di belakangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang diberkahi Allah, mari kita sama-sama membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang keras. Semoga ini malam hari ini dipandang oleh Allah kita termasuk peduli dan mencintai saudara muslim kita. Karena muslim adalah satu tubuh. Satu disakiti maka kita akan terasa sakit. Ini adalah seorang muslim. Satu tubuh. Maka malam hari ini kita berdoa bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana suaranya? Ni'mal maula. Hasbunallah. Ayo jangan telat. Ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Terima kasih.
wayamunnu bizifalurana khosa wala ihwanina almu'minina amma azaluna minal radina almadin hadina madin wa man hadar hadal jam'a yaktubullahu minal mutakina salihin wa anna allaha yuhyil kuluba bima ahya bihi kulubah arifin yaktubuna fi diwani bajul mutakin wa anna allaha sabbit kulubana wa alsinatana ala dikrihi wa mahabbatih wa yuslihu lana ahwal wa taqabalu minal amal wa yubalikuna manahazila rijal ila manawain nagra Maulid Simtudurari Habibi Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha.